Oke, selamat pagi teman-teman pecinta bonsai. Hari ini saya lagi mencari bahan bonsai, tapi belum ketemu bahan bonsainya. Jadi ini adalah di perkebunan warga ya. Jadi ini bukan di alam liar, bukan di hutan lindung. Jadi ini di pinggiran sungai. Kita coba-coba cari bahanan di sini. Oke, jadi teman-teman, ini saya melihat ada beberapa bahan, tapi saya kurang tahu ini namanya. Jadi saya adalah pemula di bonsai, main dongkel-dongkel aja, tapi kurang tahu apa nama bahan ini, apakah ini bisa dipergunakan jadi bonsai. Tapi ini kalau dibuat jadi bogel ini bagus sekali, akarnya meliuk-liuk, bagus sekali, keren sekali. Kurang tahu juga ini apa, kayaknya ini yang disebut amplas putih teman-teman. Jadi yang tahu ini pohon apa bisa di komen. Nah, ini daunnya kawan-kawan, daunnya besar ya, subur sekali karena ini tempatnya bagus. Besar-besar daunnya. Ini kurang tahu nih apa ini ya, saya belum tahu ini namanya. Jadi kita tunggu yang tahu, teman-teman dari para suhu yang tahu. Kalau cocok nanti saya ambil. Yang penting udah tahu dulu bahannya bagus. Ada kemuning? Oke, jadi itu adik saya lihat ada bahan kemuning. Keren. Oke, kita turun dulu. Wih, curam sekali ini. Oke. Wih, curam sekali jalannya, licin lagi. Wih, keren sekali, Wi. Ini sekali lagi main main, enak kali. Bongkar keren. Jadi ini batuannya udah kayak terumbu karang ya. Keren sekali. Oke, bos, ini adalah bahan dari kemuning. Wih, berkarakter sekali, bosku. Cocok ini. Teman-teman, ini cocok ini buat kita ambil ini. Jadi enggak terlalu menghabiskan tenaga banyak. Jadi untuk informasi, jadi ini kita masih di dekat-dekat rumah ya. Jadi ini dekat rumah adik saya di sini, nggak terlalu jauh. Jadi kita bakalan ambil ini bahan ini. Sementara kita jalan ini lupa bawa alat, kita mau pulang dulu ngambil alat. Oke, stay tune. Sahabat bonsai, ini alatnya sudah kita bawa. Oke. Kayak nggak kepin trik itu. Kayak nggak ya, manis. Sabunan kan ngidam ya, mulai beli. Oke, jadi sekarang kita dongkel kemuning. Wih, saya pengen ngambil ini sebenarnya, bosku. Wih, akarnya mantap sekali, tapi susah ini. Pasti sangat susah nih ngambilnya. Oh, enggak, gampang ini. Tapi kurang tahu ini, saya belum tahu ini jenisnya jenis apa bisa dipakai bonsai.
Ini juga belum tahu juga saya ini apa bisa dipakai bonsai. Nanti saya bertanya-tanya dulu sama para suhu bonsai ya. Jadi di tempat kita nih sebenarnya bahan bonsai melimpah, sangat melimpah banyak, bosku. Jadi kita cuma nggak tahu aja apa bisa dijadikan bonsai atau tidak. Oke. Kita mulai pendongkelannya. Jadi sementara kita dongkel yang kita tahu aja ya. Sementara kita dongkel tumbuhan yang kita bisa gunakan sebagai bonsai yang kita tahu saja. Mumpung berkarakter, semoga bisa subur di rumah. Bang. Oke. Jadi bosku, jadi yang pernah busuk ini yang saya cari ya. Jadi karakternya sangat bagus sekali, mantap sekali bosku. Terlihat sekali ini karakter tuanya di sebelah sini. Ini juga, ini kayaknya sudah pernah dipangkas sama warga. Jadi menghasilkan karakter yang seperti ini. Lihat, tua sekali bosku. Teman-teman, ini sudah ada percabangan di sebelah sini juga. Oke, nanti tinggal kita potong, kita seleksi lagi, kita ulang rangkai di rumah. Oke, lanjut dulu bosku. Kita mau cari-cari yang lain lagi. Mantap, tetap semangat berbonsai. Salam pemula. Oke, lanjut kawan-kawan. Jadi saya melihat ada pohon dengan akar yang sangat unik sebelah sini bosku. Sini juga. Wih, pohon besar sekali. Jadi masih mencari-cari. Siapa tahu ada bahan bonsai yang mantap. Wih, hampir jatuh. Licin sekali. Jadi tantangannya kalau mendongkel bonsai di alam liar, jalan sangat rusak, tidak mungkin kita nemuin jalan yang bagus. Apalagi nanti siapa tahu ada hewan berbisa. Jadi kita harus hati-hati sekali. Ini saya sudah ngos-ngosan ini. Oke, lanjut dulu. Jadi teman-teman, itu bisa terlihat di sebelah sana ada bekas potongan dari pohon kemuning. Jadi ini di desa para anak-anak biasanya ngambil batang kemuning itu dipergunakan untuk membuat gasing.
atau apa itu namanya bahasa Nusa. Ya, gangsing lah pokoknya. Keren ini. Woi, tempatnya keren sekali. Jadi adik saya kayaknya pengen mandi di sini. Indah sekali. Oke, lanjut dulu. Kita cari-cari dulu. Oke, jadi teman-teman, ini kita ketemu air terjun kecil. Wih, keren sekali. Tapi sayangnya yang di sebelah selatan sana itu banyak pemukiman, jadi jorok-jorok orang-orang buang sampah ke sungai. Jadi akibatnya kayak gini nih, sandal, botol. Tadi saya ketemu bra di sebelah sana. Kalian yang nggak tahu bra, BH. Jadi nggak saya rekam. Kasihan merusak pemandangan pada YouTube saya. Apa tuh, Wi? Dino T4. Oh, gitu tuh. Lateng. Lateng dieng. Coba ada lateng dieng. Coba lateng dieng. Lompat. Jadi sebenarnya banyak sekali bahan bonsai yang kita temukan di sini. Tapi saya juga kurang berani untuk mendongkelnya, teman-teman. Sangat-sangat tidak berani saya untuk mendongkel karena belum tahu bagaimana cara untuk menanamnya, bagaimana cara okulasi, saya belum paham, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut dongkel sama saya, bisa komen di YouTube ini. Nanti kita bareng-bareng, buat para suhu juga yang senang dongkel, kita siap mengantar. Oke, kita lanjut dulu cari-cari yang kita tahu aja dulu ya. Lanjut. Oke, jadi teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Jadi kita sudah dapat dua bahan. Ini ada kemuning kecil namun berkarakter bagus, ada gosong-gosongnya. Ini juga bambu tekuk, bukan bambu petuk, bambu tekuk. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.